Mbak, matur suwun, Mbak, nggih. Ditemani warga ini. Di sini ikut desa mana, Mbak? Desa Sedah. Sedah. Dari desa Sedah atau dusun Sedah ya, Mbak ya? Desa Sedah. Bukan. Pule. Nah, desanya Pule, dusun Sedah, kecamatan Lamongan. Lamongan Kak Bubata ini, Kak Kelurahan itu. Jawa Timur ya, Mbak ya? Jawa Timur. Indonesia. Nggih. Mbah, kanon katanya di lokasi ini enten watu kuno. Enten niko? Enten. Enten. Mbah, bisa ditunjukkan? Mohon maaf ya, Mbah. Bisa ditunjukkan ke sana, Mbah? Mohon bantuannya, soalnya tempatnya nyelempit ya, Mbah ya. No, Mbah. Oh, nggih. Warga mriki menyebutin apa? Watu gurit. Watu gurit. Berarti kalau bilang gurit itu tulisan prasasti ya, Mbah ya? Oh, gitu. Mbah, nama lengkap jenengan? Kula. Nggih. Sakidam. Sakidam. Warga mriki. Mbah, kados misteri ini antar nopo mawon, Mbah, ngene mriku, Mbah. Misteri ini. Wingi teh napa, Mbah? Mboten wingit. Pun tampar. Pun. Nek riyen-riyen, Mbah. Mati dipecel. Oh, sing mati dipeceli. Watuke dipecel langsung mati tiyang. Oh, sing mecel niku pecah. Oh, gitu. Nggih. Mbah. Matur suwun nggih, Mbah, infone. Kami kurang paham ya. Kurang paham lokasinya ya, Pak ya. Lokasinya. Jadi kita Mbak, matur suwun, Mbak, nggih. Ditemani warga ini. Soalnya itu tempatnya itu nyelempit atau bilangnya itu di ladang warga ya. Berusuk-berusuk. Loh, iki kok suka dajai ketel-ketel iki. Iya, kalau kita bilang prasasti waktu gurit itu sebenarnya itu peradaban masa lalu ya. Nah, kayak gini lur, memang rumput lur. Seandainya kita tidak ditunjukkan warga, kita nggak bakalan tahu ya. Soalnya tempatnya kayak gitu. Kemungkinan ini tanah dari PJKA, kemungkinan ya. Itu ada perlindungan ya dari pihak Balai Pelestarian. Ini kok ada PJKA? Nah, ini uniknya itu ada PJKA. Berarti zaman dulu kereta api. Jadi kerajaan dulu juga menggunakan cepur. Iya. Nunda rel kereta api. Perseru ini lho. KAI ya. Ada juga Sakti. Dapat kita masuk ya? Sudah. Embu Sedah. Kayak sudah. Ah, usah. Iya. Met Mbah, rayu-rayu. Eh, ini wi. Hei, ada bata kuno ini. Ini. Pecahan kuno. Ini ada pecahan batu bata kuno lho. Kayaknya ya. Iya. Oh, itu bukan ya? Tapi limestone ini. Oh, limestone. Ini batu kapur. Batu kapur, namanya dari dataran Gunung Kendeng ya. Kak Jun. Ini paling muda ya. Coba kita masuk ya. Masuk lokasi langsung aja. Lokasinya rumput ini. Wah, ini ada penggalian itu, Bang. Mana? Apa sih ngedu apa? Sumur ah. Apa yuk? Kalau kita bilang empu Sedah itu empu, empu bahasa empu itu kerajaan pembuatan keris ya lur ya. Barangkali dulunya di sini tuh pembuatan keris.
Dari Mbok Sedah. Masa? Ya kalau bilang Sedah, Mbok Sedah ya memang zaman Kahuripan ya. Zaman Jayabaya kalau nggak salah ya. Bukan, ya Allah subhanallah. Ya Allah. Kayak gini loh. Jagung. Wah, buang itu loh. Subhanallah. Kebunnya jagung. Luar biasa ya. Loh, besar sekali ini. Cuma yang disayangkan itu kayaknya huruf-huruf Jawa atau hurufnya itu tidak kelihatan ya. Kita tidak bisa masuk loh. Kita mereview di luarnya saja. Kita cuma menunjukkan permisa ini sangat miris sekali ya. Sangat miris sekali apanya? Ini sama lokasinya itu sangat rumput sekali ya. Kita coba. Dia Pak masuk ah. Masuk. Nah, itu saya lihat kunci. Nah, ini lur. Saya enggak kayak penjaganya ini. Nah, sangat miris lur. Lihatnya. Kita tadi kalau tidak diberitahu warga, kita enggak bakalan tahu ya. Assalamualaikum. Mit Mbah, putune liwat Mbah. Rahayu rahayu Sagung Dumadi amit. Sedah menurut masyarakat sini, tapi hampir wilayah Lamongan sini adalah kawasan Airlangga. Raja Airlangga, iya. Tapi unik Mbah, ada ini Mbah, ada tembak-tembakan. Waduh, subhanallah. Ada teropong juga. Subhanallah, luar biasa ya. Ini kalau kita lihat ini sudah aus betulan loh. 100% aus ini. Aus ini. Entah isinya apa. Enggak tahu ya. Cuma ya yang disayangkan itu rumputnya itu loh, enggak betah ya. Ini kesadaran masyarakat juga ini Mbak. Iya, kesadaran kayak gini. Jagung depan jagung itu di arah sini. Kayak gini loh. Jadi tempat sampah. Kita ya tidak menjelek-jelekan peradaban masa lalu ya, atau peradaban peninggalan leluhur kita ya. Kita tidak menjelekkan masyarakat sini ya, mohon maaf ya, ya. Soalnya ini sudah publikasi, mohon maaf bagi warga sini, mohon dijaga karena sebenarnya warga ini sangat bangga ya, ya ini ya, kerajaan kuno ya. Soalnya ini prasasti, ini pra Majapahit lur. Kalau kita bilang Sedah itu pra Majapahit, zaman Jayabaya ya. Betul. Atau zaman Kahuripan. Cuma ya waktu itu Jenggala dibagi dua. Ya. Wajar itu. Jenggala dengan Kediri gitu maksud saya. Ya. Kahuripan itu dipecah jadi dua karena kalau enggak salah itu kerajaan Jenggala itu ikut Sidoarjo dan juga yang Kediri itu Jayabaya atau Panjalu gitu lho. Kalau menurut serat-serat kuno atau ini fosil itu bukan, ini bukan ini sebenarnya ya. Oh fosil Mbak ya, ini fosil fosilnya kata itu fosil kata. Ya mohon maaf pemirsa ya, atau kami sangat mohon maaf sekali, mohon maaf warga sini. Sebenarnya warga sini sebenarnya harus bangga leluhur kita ya. Leluhur kita itu sangat hebat. Ini lur, cuma yang disayangkan itu sampah-sampahnya ya lur ya. Sampah-sampahnya dan juga wah kayak gini lur, ya subhanallah. Yes. Kami mohon maaf, kita tidak menjelek-jelekan, cuma kita bagian sisi kayak gini lo memprihatin. Ini kan barat ya. Ya, ini barat. Matahari ini matahari. Menghadap barat. Dina. Ini utara. Utara selatan. Dihadapkan utara selatan. Utara selatan. Padahal umumnya itu menghadap timur barat. Menghadap timur barat. Cuma yang disayangkan itu loh. Lokasinya itu sangat rumput sekali dan juga tidak terawat gitu. Kami mohon maaf. Bagi yang melihat video ini, kita tidak pernah menjelekkan, kita tidak pernah menjelek-jelekkan gitu. Karena ini apa? Sangat disayangkan gitu. Ya kita mohon maaf. Semoga lestari aja ya lurah.
Semoga kesadaran dari masyarakat desa ini memperhatikan gitu aja. Karena yang sangkan itu sampah-sampahnya berserakan gitu kayak gini. Semoga lestari, semoga terjaga alam kita dari dataran Gunung Kendeng yang bertepatan di Desa Pule dari Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur. Ini menyimpan jejak-jejak peradaban masa lalu, terutama itu reruntuhan dari kerajaan kuno. Ini dugaan ya Raja Erlangga ya Kang ya, dugaan ya Kang ya, Pramajapahit gitu. Akhirnya Rahayu, salam budaya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah leluhur Nusantara. Wassalam.